Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbil alamin Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa Ajma'in amma ba'du Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN Pada epokan cakra lodaya Nusantara Dimanapun berada yang dirahmati Allah Yang tentunya insya Allah Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Alhamdulillah sahabat-sahabat bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al Fakir. <tuh> Di sini uh, kita kembali aksi sahabat-sahabat. Terus kita berjuang, berjuang dan berjuang. Ya sementara ini mungkin saya sendirian berjuang karena teman-teman saya seperti Bang Noklek sudah dilarang sama istrinya Karena istrinya Kena serangan jantung Dan Kang roop <coughs> Sekarang sudah mengabdi kepada negara Bekerja di pemerintahan Dan Santri saya Aldi Sekarang sudah punya channel sendiri Yang uh, Mungkin sibuk dengan channelnya sendiri Karena sudah lama Tidak main kepada epokan Ya kan Sudah lama tidak main kepada epokan Jadi ya mau gimana lagi saya nggak saya nggak pernah melarang santri untuk apa berkreasi dan saya tidak memaksa kepada santri untuk terus tenbe atau uh, apa namanya tinggal di padepokan tidak ya kalau sudah pengen berjuang pengen bikin konten sendiri pengen jadi youtuber ya silahkan itu kalau mau main-main kepada Epocon, silahkan. Kalau sudah tidak mau main kepada Epocon, ya silahkan. Gitu kan? Kalau saya oke. Okay. Dan kalau untuk mengenai Pak Widodo, Pak Widodo tidak bisa membantu saya dikarenakan istri. Ya, istrinya Pak Widodo, dan Pak Widodo juga banyak kesibukan untuk kesenian wayang. Jadi saya tidak tidak bisa memaksakan kecuali kalau mereka mereka itu memang benar-benar praktisi spiritual <tuh> karena mereka semua yang membantu saya selama ini mereka kategori bukan spiritual akan tetapi baru belajar ingin menjadi spiritual. Jadi saya tidak bisa memaksakan kepada mereka yang masih belajar. Kenapa? Karena beresiko, itu beresiko. Ya, jadi kita Mungkin saya bersabar untuk berjuang sendiri, nggak masalah. Pokoknya intinya saya mohon doanya, sahabat-sahabat. Semoga saya selalu sehat, saya selalu semangat untuk berjuang, untuk memberikan tayangan-tayangan uh, yang terbaru untuk kalian semua. Seperti biasanya, sebelum kita mendatangi dukunnya, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa satun بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد لهم ساتون وتوفي بها حار الوباء الى

Solawat, solawat, solat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga uh, dan jangan pernah lupa tinggalkan solat dan tadarus Quran dan tentunya jangan pernah besar-besaran, tunggakan terus, airkan terus, dalam terus, amalkan terus doa Alhamdulillah. Semoga diri kita semua masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari marbahaya kezaliman maupun sifat zalim dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang kebingungan perekonomian semoga dilimpahkan rezekinya halal dan manfaat dan berkah di dunia wal akhirah sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya bagi yang jomblo duda maupun janda saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya sakinah mawaddah warahmah bagi teman-teman yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga belum kunjung dikaruniai keturunan sang hati putra maupun putri semoga Sahabat-sahabat uh, segera dikarunia keturunan sang buah hati putra maupun putri soleh maupun soleha berbakti beriman bertakwa kepada Allah kepada agama kepada nusa dan bangsa wabil khusus kepada kedua orang tua. Oke okay, sahabat-sahabat semuanya kita langsung saja datang ke sana karena saya sudah tidak sabar. Ini saya membawa uh, tali tali sapi tali sapi dadung saketi ini namanya dadung saketi yang mereka memberikan nama yaitu dadung saketi. Uh, tapi ini kekuatannya sudah saya buang karena energinya sangat luar biasa dan luar biasanya itu buruk. Dikala saya menyimpan ini dadung saketi ini hawanya panas emosional. Apalagi kameramen uh, waktu megang ini langsung pingsan. Gitu. Jadi sahabat-sahabat kita langsung berusaha untuk Menetralisir, menetralisir atau membuang energi negatifnya, saya pengen pamer kepada dukun-dukunnya supaya kepanasan. Mungkin, kalau mereka melihat ini, mereka akan emosionalnya, mereka akan muncak dan lebih mudah untuk mengalahkan emosi. Eh, kalau mereka emosi, oke, sahabat-sahabat, kita langsung datang ke sana.

Assalamualaikum. Sopo so kowe? Sopo kowe? Sa saya nur sangset. -sa He oh bang Satri. Apa to? Pusaka nduranganku apa pusaka apa? Iku. Iku ndi? Kore. Apaane sing gorenge? Kore. Apaane sing digorene? sing dikoreni ki apane Pusaka negare Pusaka negare Pusaka negare Lah kok penak men njaluk pusaka-pusaka darang Hm Kok penak men njaluk pusaka-pusaka Aleh ne Apane Huh Don Saya mau ke sana, saya mau lewat. Ada saya ganggu topo nih, dulurku gue. saudara sampean kemarin kan sudah saya hantam. Saya mengeluarkan kekuatan terbaru. Dia menantang saya. Sehingga tapi dia hilang. Kenapa dia hilang? Kenapa sampean menjaga di sini? Saya cuma pengen bertemu sama teman sampean. Ngomong. Bayang, saya. Apa aneh isin di balik? Pusaka ada pusaka-pusaka di sini. Gak ada pusaka-pusaka. Gak ada nih? Gak ada. Kamu <tuh> berdua! <tuh> <tuh> <tuh>

Kita tunggu sahabat-sahabat. Mereka memanggil teman-temannya. Dulur. Wong kui meneh, wong kui menah. Orang kalian aja kabur-kaburan kok. Iya. Karene bisa. Apa? Oh,

Esta vroa. Esta é vroa. Esta vroa. Esta vroa. Esta vroa. É, Esta vroa. 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 Astagfirullah, 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 tolong teman-teman, tolong, tolong, astagfirullah, 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 gimana ini astagfirullah, 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 aduh, teman-teman, bantu teman-teman, saya nggak bisa apa-apa, sedangkan gusnya sudah di, dilempar di jurang, saya bingung. Astagfirullah Saya Saya juga masih belajar di sini Jadi mau gimana-gimana Saya juga bingung Saya juga kameramen baru Minta tolong Buat teman-teman di Pokan PCLN Terutama yang senior minta tolong Guru kita sudah dilempar ke jurang lah Bersama dukun pemuja sekarang Karang. Jadi saya minta tolong yang terutama yang terutama santri senior dari BCLN minta tolong secepatnya minta tolong saya cuma sendirian saya bingung mau gimana saya juga tidak berani mau balik jadi teman-teman sampai sini aja saya hey saya memang harus balik kepada bukan sendirian saya nggak berani untuk balik lagi sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaga.